udah muda ternyata. Nanti lihat aja loh, old dari manenya. Ane pikir kan old star, nggak taunya emang benar-benar old star. Wah benar Judika ini. Jude, mana Jude? Gua bilang kalau old star semuanya tua. Hari ini kita bertanding lawan Jambi All Star. Dan setiap gua ngomong selalu ada iklan lewat. Pengen top. Di YouTube nggak boleh. Edit mukanya ya, yang barusan ngomong tuh nggak usah dimasukin di video edit. Selamat bertemu kembali. Pasti udah pada kangen main bola nih mukanya semua nih. Kita lawan All Star Jambi. Langsung dibagi aja Kev, silakan Kev. Oke, selamat sore. Ahem, kiper bagus. Belakang. Cep Indra, saya, kan, bek kiri, saya belakang apa depan? Saya belakang, nggak ada belakang. Bek kiri Om Jo, bek kanan Guntur, sorry, tahu? Bakar, kain, aman? Aman, oke. Yang depan Pak Pres, Augi, sama. Siroy. Oke, gelandang Iwan, Samsir, sama Irfan dulu. Kan 4 kali main. Sebelum kita bermain, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya hari ini dikasih main bahagia. Dan yang paling penting enggak ada yang cedera kayak gua. Berdoa, mulai. Selesai, yuk. Yuk. Ayo Pogba, semua bilang ya. Bilang semua apa? Bilang ya. Bilang apa? Hajar! Kita harus menyusun waktunya supaya semua kebagian. Biasanya ini lagi udah lama absen main, udah lama enggak boleh main karena PSBB. Ini main pasti lagi pengen main semua, jadi kita atur waktunya supaya bisa main 4 babak. Set! 4 babak ya. Oke, Pak. 25 kali 4. Ini main yang kedua dari tim selebritis, agak timpang sebenarnya. Ya kita lihat aja, semoga yang kedua ini draw udah bagus. Harapan kita mereka makin tua yang main. Jadi asam urat, kita bisa menang. Mereka star. Striker kita gimana? Ayo lihat umurnya, tua semua, saya sendiri yang muda di sini. Lihat dong, lihat semuanya. Menang belakang doang, dari tengah ke depan. Ngomong-ngomong itu siapa? Pacar gua dong. Coba shoot dong, shoot. Udah berapa lama? Udah lama lah, selama-lamanya. Bila serius? Perlu. Harus amin. Bener. Ayo kita main bola, jadi gua. Oke. Jalan-jalan ke Prapat. Naik kapal. Salam sehat dari Biji Abal. Coba. Ya. Artinya masih ini.
Minta di sini. Kagak, masih nyeret. Gimana lari ya, Gem? Ya, gimana lari? Udah orang kaya dia. Apa? Masih ngangkat begini. Terus? Kalau nggak sakit, kalau nggak ada masalah itu enak dulu. Itu gua aja nggak pernah latihan kayak gitu. Yaudah, tari kayak abang begini ya. Muter. Ayo, ini pak. Pelan aja 2 meter. Kanan dong, kanan kiri. Ini kanan. Ini kanan kiri, udah, kan? Pegel aja. Tadi kan ke kiri. Tadi kan ke kiri. Mana itu gua? Coba. Pegel. Belum berarti. Jadi, teman-teman, Guntur memang harus istirahat dulu. Enggak setahun kan? 1 tahun. Kepala lu. Karena dia enggak operasi ya. Jadi, kita lihat tadi contohnya, kalau orang cedera lutut tuh, enggak perlu nyontoh dia sprint. Karena sprint pasti bisa, disuruh belok-belok gitu aja, pasti terasa. Mengenai hasil pertandingan game kedua. Oh, menurut pendapat saya, menurut dalam Ginkgo Biloba skematik ya. Ginkgo Biloba skematik. Obat otak kamu skematik. Ini kita tadi 3-0. Ya. Depan kita itu trio ubur-ubur. Jeflo. Ini ganda Sturi satu. Nih ya. Abal sama itu. Roberto, Carlos. Koko Carlos. Analisa pertandingan secara logika mereka ini ubur-ubur ya. Hanya joget-joget. Tapi bisa 3-0 murni mereka 2-1. Secara logika mereka bertiga ini adalah lumayan, tapi pada masanya. Jadi, mau kita ukur dari mana nih? Fisik. Terus apa lagi ya? Skill. Umur itu di atas legend aja udah legend ini di atasnya, tapi bisa 3-0. Coba teman-teman penonton channel SFC nggak usah bayangin, lihat aja nanti ya, bisa 3-0 di YouTube Celebrity SFC, mantap. Saputra. Itu Ozi Saputra. Ogi Pantinus. Terus Judika. Hamka Hamza. 2-1 ya, Pak. 2-1. Kita 3-0 ya. Dan depannya siapa? Position. Trio ubur-ubur. Tuh, siapa aja? Gua, Diki Abal. Abal. Carlos Samola. Giflo. Itu di atas kertas logika utama Senayan Jakarta. Boleh gua luruskan. Bisa cuma main bola di atas rumput, lu main di atas kertas. Nah itu tuh. Itu rada-rada aneh. Cukup. Tapi bisa 3-0. Jadi kalau gitu kita mendingan sekarang abis ini main di atas kertas semua. Kalau mau menang gede. Karena kuncinya adalah percaya satu sama lain. Bolanya ngalir. Apa hashtag kita, Pak? Okay. In friend we trust. Ya, yeah. Yes together we can. Itu kampanye partai politik ya kayaknya. Iya. Jadi kalau saling percaya satu sama lain, benar. Mau siapapun pasti bisa lah. Kalau hilang ya udah sama-sama. Jangan salah-salahan. Itu poinnya.
mungkin kita yang tim kita tadi kan ada yang agak kompak, jadi dari belakang sama gelandang sama striker kan dekat, jadi kita hilang bola, strateginya bisa cepat kita maju, curi bola lagi kita bisa cetak golnya gampang. Tadi yang tim satu lagi kan agak mending semua jauh-jauh, jadinya susah-susah. Kalau kita nggak cetak gol pun, kita kompak, cuma didekatin, kita cari poin-poin. Tadi kan Bang Balen, dia atur tempo yang game di samping kanan sama kiri, umpan-umpan striker, sama Liko juga, ada yang gelandangnya jadi kompak, kita yang enak tadi main bolanya. Kita yang semua didekatin, umpannya manis-manis. Kita cetak gol manis! Tanggapan saya mengenai dapat bermain dengan Celebrities FC yaitu menyenangkan sekali bisa bermain bareng artis, karena juga belum pernah selama ini bermain dengan artis dan gak nyangka juga mereka sehebat, bisa sehebat pemain profesional lah istilahnya, bisa bermain juga. Harapan saya untuk Celebrities FC semoga kedepannya lebih baik, lebih kompak, dan saya sebagai pemain profesional bisa join dengan Celebrity FC. Halo, saya Fadil Aksa, Timnas U19. Hari ini saya berkesempatan hadir di lapangan Senayan ini untuk bermain bersama Celebrity FC. Pengalaman saya bermain sama Celebrity FC, yang pasti kaget sih, maksudnya nggak nyangka aja para artis-artis ibu kota kan, maksudnya yang biasanya sering ada muncul di TV tiba-tiba satu lapangan, terus melihat permainannya ya bukan cuman omong kosong doang, maksudnya kayak ya bener bisa main bola, jago-jago. Guys, okay. It's a wrap. Kita kalah di babak terakhir, no problemo. Karena Judika udah gak jadi kapten. Kalau Judika jadi kapten, menang terus. Pas gue jadi kapten, kalah. Gak apa-apa. Yang penting kita main fun, ada keras-keras sedikit. Biasa kalau sparring ya. Jadi thank you udah nonton di episode kali ini. Permainan kembali lagi Celebrities FC setelah PPKM, setelah PSBB. Saksikan terus hiburan-hiburan yang ada bersama dengan Celebrities FC. Dan jangan lupa di subscribe, like, comment, and share Celebrities FC YouTube channel. Bye-bye.